Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Adakah Hadi Awang tidak menghormati YDP Agong? Sudah menjadi kelaziman dan amalan, setiap kali pembukaan penggal baru persidangan parlimen, ianya akan dirasmikan oleh YDP Agong. Bagi peringkat negeri pula, ia akan dirasmikan oleh raja atau sultan atau tuan yang terutama negeri. Juga menjadi kelaziman setiap kali YDP Agong mencemar duli untuk merasmikan penggal baru, kesemua ahli parlimen akan hadir. Ianya untuk mendengar sendiri titah serta amanat yang diberikan oleh YDP Agong. Selain itu, ianya juga sebagai menjunjung kasih ke atas YDP Agong karena sudi mencemar duli untuk merasmikan penggal baru persidangan. Semalam di YMM SBP YDP Agong, Sultan Ibrahim telah berkenan untuk mencemar duli merasmikan penggal baru persidangan parlimen. Tetapi amat mengejutkan apabila kelibat ahli parlimen Marang yang juga Presiden PAS Hadi Awang tidak kelihatan dalam istiadat semalam. Timbul pelbagai persoalan dari orang ramai mengapakah Hadi Awang tidak hadir ke istiadat yang penting itu. Ini adalah kali pertama Sultan Ibrahim merasmikan penggal baru persidangan parlimen sejak baginda ditabalkan sebagai YDP Agong. Malah ada yang bertanya, apakah Hadi sudah besar kepala sehingga tidak ada perasaan hormat kepada institusi monarki negara? Bukankah kesetiaan kepada raja dan negara adalah prinsip kedua di dalam rukun negara yang wajib dijunjung oleh semua pihak? Setiausaha politik Abdul Hadi Syahir Sulaiman tampil untuk memberikan penjelasan. Menurut beliau, keadaan kesehatan Hadi tidak mengizinkan beliau untuk hadir dan sijil cuti sakit sudah diberikan kepada YDP Dewan Rakyat.